Serangan TH10 pakai Queen Charge dan tanpa Queen Charge, tapi sama-sama pakai pasukan. Ini pasukannya, sebelum nyerang gua mau ambil misi tersulit di klan Game Boy. Yap, ratain base satu serangan. Oke, let's go. Ingat teman-teman, loot adalah bonus, misinya ngeratain. Tapi kalau dikasih 1000, ya nggak nolak sih. Coba kita sikat dari sebelah kanan, boy. Satu baby dragon dulu buat potong penambang emas. Baru turunin queen, balon, sama healernya juga, boy. Terus turunin log launcher di belakang archer queen supaya nggak kena damage dari defense-defense kecil kayak archer tower cannon dan kawan-kawannya. Santai dulu, boy. Pantau sampai queennya bener-bener masuk ke dalam. Ngebersihin area dalam. Ya masuk aja lah, nggak belok. Karena kalau masuk, log launchernya lebih aman, boy. Ada yang nebein, jadi nggak kena X-Bow. Ini X-Bow ini penyakit buat log launcher. Jadi, Queen, ayo, come on, good, masuk ke dalam, boy. Iya, aduh, rada nge-lag HP, boy. Sorry, boy. Oke, rage spell dulu, mulai sakit, mulai berasa, boy, damage dari X-Bow-nya. Oh, multi inferno-nya udah hancur, tuh. Oke, log launchernya juga pecah keluar barbarian super, boy, sekampung. Langsung bunuh King lawan, gokil, barbarian super. Kondisi terkini di tengah udah aman, boy. Langsung kita turunin King di sebelah kiri dan miner buat masuk ke storage, wizard tower dan Tesla. Wih, ada yang belok ke army camp pojokan. Oke, hognya juga turunin langsung, boy. Spell kesehatan juga langsung dipasang, boy, karena ada bomb tower di sini. Bomb tower mortar, waduh ini bahaya, ada giant bomb pula lagi, ini combo ya. Kita bekuin dulu X-Bow Inferno sama air sweeper yang suka niup-niup healer ini, boy. Masih punya dua beku juga, bisa kita pakai sekali lagi, good. Sementara miner hog di bawah masih jalan. Jump spell dulu di air defense, boy, biar queennya nggak nyangkut di tengah-tengah. Lanjut jalan, bersihin bangunan-bangunan defense-defense, boy. Kasih satu baby dragon dari kanan karena nggak ada defense udara, boy. Ada archer tower juga lagi di TB, jadi aman baby dragonnya. Healing spellnya langsung pasang lagi di deket bomb tower. Masih punya sisa 2 spell, tapi base-nya udah nggak ada, boy. Yuhu, beres sudah, boy. Sekali sikat ya, ini udah dapat misi klan gamenya, dapat lootnya, perfecto ini. Ya ini nggak kelihatan kayak tontonan, boy. Defense-nya juga lagi pada di upgrade lawannya, dan banyak defense yang belum beres juga, jadi spell juga masih utuh. Kita coba skip aja, cari lawan yang lebih bener, dan kita bakal bawa bad spell. Ini boy lawannya, defense-nya lumayan bagus banget, dan bad spell gua level max, mantap. Langsung sikat dari bawah. Ini pasang golem dulu buat tebean. Langsung turunin ke arah cannon, kasih queen, log launcher, wall breaker, dan king di sebelah kiri. Good, good deh. Kita kasih dua hero kita jalan beda arah. Queen ke kanan, king ke kiri, boy. Karena queen ke kanan bisa dapat X-Bow itu nyampe ya dari luar, dan king ke kiri bisa dapat bomb tower yang pasti miner kita lebih sehat, aman, dan baik-baik saja. Itu golem yang diturunin di awal jagoan banget, boy. Masih maju, masih nebain archer queen dari X-Bow cannon archer tower. Wow, mantap sekali. Sementara log launcher berhasil dapat single inferno di pinggir TH, tapi dipantek king lawan dan pecah, boy. Untungnya barbarian super langsung keluar ngamuk, ngambil king lawan, ngambil queen lawan juga sebagai bonusnya. Pasang baby dragon di kanan buat bersih-bersih. Queen juga masih sehat, boy, darahnya masih lumayan penuh, masih punya ability, masih spell belum ada yang dipakai. Tapi masalahnya dia bakal mukulin X-Bow apa jalan terus ke kanan nih, boy. Waduh, ternyata jalan terus ke kanan. Gimana cara ngambil X-Bow-nya? Kita kirim aja satu baby dragon, boy, buat ngambil X-Bow. Yoi. Oke, boy, everything looks good. Kita coba mulai minernya tipis-tipis dulu ya, dari bomb tower yang ada di atas ini, boy. Pakai beberapa miner aja, nggak usah banyak-banyak. Pantek, pantek, hancur, good. Kita kirim lagi buat ke DS storage, boy. Nggak usah banyak-banyak juga, beberapa aja. Sisanya kita masukin ke Tesla dan town hall di tengah-tengah base. Let's go, come on buddy. Kita freeze dulu, coba single sama, aduh kena Teslanya 2, lumayan lah. Kasih healing spell juga, boy, karena barusan ada giant bomb meledak. Sementara miner yang di kiri berhasil ngambil wizard tower yang di tengah. Come on, ancurin TH, Tesla farm sama single infernonya. Tinggal satu wizard tower lagi, boy, di arah atas yang bisa ngeganggu pasukan kelelawar terbang-terbangan. Tapi masalahnya, boy, miner kita masih banyak nih kelihatannya. Apakah kita butuh bad spellnya atau enggak? Let's see. Masih punya 3 spell beku juga, boy, sama poison. Dan sekarang kita pure mengandalkan kemampuan tukang gali legendaris miner. Bantu wizard juga buat ngambil kolektor-kolektoran, boy, lumayan. Sisanya tinggal lepas tangan, berdiri tegak, ngelihat layar sambil katakan, "Let's go!"
Siapa yang butuh badge level max ini boy buat dipakai? Enggak, itu dibawa buat dipajang aja. Ternyata bisa boy, enggak dipakai sama sekali. Awalnya gua ragu pas badge-nya lupa enggak di boost dulu pakai ramuan, tapi ternyata enggak dipakai sama sekali. Jadi ya udahlah, lumayan buat serangan berikutnya boy. Atau kalau ada temen yang request, kita donasi aja boy. Spell kelelawar semuanya kasih. Dan rata bintang 3 boy. Oke, okay, I'm done.